kemudian kita akan sadar bahwa kita bersalah. Setelah timbulnya penyesalan. Penyesalan hanya untuk orang-orang yang tidak berprinsip. Semua bukti juga sudah jelas. Kita tinggal menyalahkan si gila itu. Semua selesai. Dia hanya tumbal. Tumbal. Anda yakin sekali ya? Belum ada tanda-tanda kalau dia itu berbohong. Ini kasus kesekian kalinya yang sulit untuk kau pecahkan. Memang, setiap orang ada masanya. Dan aku merasa kalau ini adalah tanda-tanda masa kau akan berakhir. Aku juga melihat tanda-tanda kalau kau juga akan berakhir. Macam! Cukup. Duduklah. Cara paling adil saat ini adalah dengan menjadikan si gila itu adalah orang yang paling bertanggung jawab. Dengan begitu, aku aman dan kalian pun juga aman. Jauh lebih licin. Bagaimanapun, kasus ini akan kusut tuntas. Kau yakin akan mengorbankan segalanya? Aku tak pernah seyakin ini. Berhentilah, atau... Atau apa? Keras kepala. Kurang jelas apa yang kusampaikan. Kejujuran pada akhirnya akan menang. Dan siapapun pembohongnya, dia akan selesai. Antara kita bertiga, sebenarnya kau yang paling genting. Orang-orang tahu kita berdua ada pada saat kejadian. Tapi jelas aku lebih aman. Sekarang kau berlagak sok-sok jadi pahlawan. Untuk apa? Hentikan kasus ini sekarang juga. Tidak akan. Hentikan atau tidak? Tidak. Sebenarnya, di antara kita bertiga, kau yang paling genting. Berpikirlah realistis. Kalian tahu jawaban aku apa? Kalau sudah tidak ada kepentingan, aku pergi. Tunggu. Hah! Sialan. Tidak usah terburu-buru. Cepat atau lambat, dia akan datang ke sini dan memohon-mohon seperti keledai. Cepat atau lambat. Tapi kapan? Ini sudah genting. Sekarang bagaimana? Sekarang kita harus bagaimana? Kemasi nasib sendiri-sendiri. Setelah semua yang kulakukan untukmu, ini balasannya. Satu-satunya kesalahan manusia adalah mudah percaya kepada orang lain. Kalau misalnya aku tertangkap, kau juga akan ikut terseret. Tapi itulah bedanya aku denganmu. Aku jauh lebih pintar dari... Kukira kau adalah teman, tapi ternyata... Kurang ajar.
harus belajar dan paham bahwa setiap manusia itu punya topeng. Dan setiap manusia harus berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan topengnya itu. Sudah, aku harus pergi. Selamat bersenang-senang. Tunggu. Ayolah, tunggu.